Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam bidang perbankan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kerjasama ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga di masing-masing wilayah. Bentuk kerjasama ini disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tentang pembentukan kelompok usaha bank. Anies juga sempat membahas soal potensi kerjasama dengan Maluku dalam hal kebutuhan beras, ikan, pasokan daging, telur. Menurut dia, kerjasama terkait komoditas ini juga telah sering dilakukan dengan wilayah lain. Anies juga berharap kerjasama ini juga dapat mengembangkan potensi bagi badan usaha milik daerah.